Senang sekali hari ini udah dihadirin ada Pak Budi, ada Pak Freddy. Ini Pak Budi udah lama nggak ketemu ya. Kemudian ada Rutmi, ada Pak Michael, Pak J juga Ibu Sisil. Nah hari ini memang kita mengadakan sedikit syukuran ya. Nah ini udah disiapin ada nasi tumpengnya, bikin sendiri nih. Semoga doyan ya semuanya ya. Pasti doyan ya. Oke, ada macam-macam ini ikannya, ada bandeng, ayam, urap-urap, dadar jagung, masakan khas daerah. Ada tahu tempe, yang nggak lupa pasti sambelnya. Nah hari ini kenapa spesial saya katakan, karena hari ini adalah pembukaan ya, opening Koper Gading, belajar dasar trading secara online. Jadi nanti belajarnya diperbaharui. Kalau Koper Gading ini memang sudah sejak lama itu ada, cuman selama ini belajarnya lewat Telegram ya, jadi kayak manualan gitu ya. Tapi ini langsung di web, jadi akses ke web, kemudian bahannya udah ada di sana semua. Jadi teman-teman kalau belajar bisa mandiri. Kemudian kita tetap siapkan Telegram untuk tanya-tanya hal-hal yang memang masih belum bisa dipahami gitu ya. Nah mestinya tanpa syukuran itu juga bisa langsung gitu ya. Kan Koper Gading udah ada sejak lama. Tapi kenapa diadakan satu syukuran ini? Syukuran ini sebagai satu tanda ya, satu peringatan yang untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya secara serius ya benar-benar mau memberikan apa yang sudah saya punyai, yaitu ilmu trading, untuk berbagi kepada teman-teman semua ya. Jadi paling enggak saya itu ingat gitu ya, oh iya ya, Koper Gading online ini memang saya serius sih. Makanya dikasih tanda hari ini, undang beberapa teman sebagai saksi ya. Jadi saya nggak bisa mundur otomatis. Nah karena sudah diundang teman-teman ini untuk kita sama-sama mengadakan syukuran kecil ini di Koper Gading. Nah Koper Gading ini istimewanya mulai dari tahun 2023 ini itu kita free-kan ya, hanya biaya admin aja, biaya admin untuk internet ya, untuk itu aja, untuk listrik itu aja ya. Kenapa digratiskan ya? Karena kami, terutama saya sebagai seorang trader dan juga para tutor ya, itu istilahnya kami ini benar-benar pengen berbagi, mencerdaskan teman-teman semua yang selama ini mungkin ingin terjun di dunia trading tapi belum ngerti apa-apa. Nah untuk fasilitas pembelajaran dasar-dasar ini memang saya lihat itu belum ada yang selengkap di kami ini ya. Oleh karena itu kami berikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman, supaya apa? Supaya ketika terjun di dunia trading itu udah nggak kaget lagi karena punya ilmu dasarnya. Itu kemudian juga nggak gampang tertipu, karena di dunia trading ini memang rawan akan berbagai macam penipuan-penipuan. Dan untuk tradingnya, nah ini kan teman-teman fokusnya di trading. Nah untuk trading secara pribadi, saya Madam Supro sebagai praktisi trading akan selalu mendukung Anda, berbagi kepada Anda, dan semuanya free. Free dan free. Nah ini adalah kabar gembiranya. Oke, demikian ya sambutan saya di acara yang spesial ini, yaitu acara pembukaan Koper Gading online. Dan bagi yang berminat bisa langsung daftar. Oke, terima kasih. Ya, sekarang ya kita potong. Sukses selalu ya. Amin. Saya selalu berbahagia.
Halo Pak Budi. Halo. Nah, Pak Budi ini kan peserta Koper Gading. Saya mau sedikit tanya-tanya pengalamannya supaya teman-teman lain yang pengen gabung di Koper Gading itu tahu bayangannya dulu, ya, supaya nggak ragu gitu untuk terjun. Nah, saya heran, Pak Budi ini kan paling nggak sudah pernah melakukan trading forex ya, di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Tapi kenapa kok berminat untuk masuk di Koper Gading? Itu pemikirannya apa sih? Sebenarnya awalnya saya juga berpikir begini ya, mungkin ini hanya buang waktu atau enggak perlu gitu. Tapi setelah saya ikuti ternyata ini berguna gitu loh. Kita yang dari nol saja enggak bisa trading itu setelah ikut Koper Gading itu bisa mengenal trading dan ilmunya dan juga bisa langsung kita praktekkan gitu loh. Dan juga di Koper Gading itu kita seperti mempunyai mentor gitu yang bisa kita tanya-tanyain kalau kita enggak ngerti atau gimana. Biasanya kan banyak kan belajar di luaran yang online itu kan cuma dikasih materi terus kan ditinggal. Bahasa kasarnya ya ini kasih ini bacaan dewek wis pelajar sendiri gitu. Ternyata di Koper Gading ini enggak, kita ada tutor, ada mentornya juga, itu bisa ditanya-tanyain kalau kita bingung atau kurang ya, ngerti gitu. Kurang ya. Ngerti gitu. Jadi enaklah pokoknya di sini, apalagi sekarang gratis ya kan. Nah, di sini intinya Pak Budi tadi cerita mengenai mentor, tutor yang bisa ditanya-tanya. Ya, saya mengerti. Memang teman-teman ya, kebanyakan belajar online itu orang itu enggak mau. Ya. Mesti gini, bisa enggak langsung ketemu karena mereka tuh takut gitu loh belajar online. Karena selama ini mereka belajar online itu pasti enggak ngerti gitu. Kenapa? Komunikasinya kurang. Ya, betul. Terus enggak ada yang ngurusin after sales, sudah beli dan bayar terus ditinggalkan begitu ya, aja. Biasanya gitu memangnya. Ya. Terus kalau di Koper Gading enggak ya? Enggak seperti itu Koper Gading. Kita enggak bisa tanya ya, karena ada akses langsung bisa ya, chatting. Bisa chatting, gitu ya. Bisa ya pokoknya langsung lah kita tanya dan jawabnya itu enggak lama lah gitu loh. Jadi kita tidak ditinggalkan langsung gitu enggak. Kita kan diajari sampai bisa memangnya. Ya pokoknya kita harus apa aktif, niat aja ya, aktif juga ya. Memang kita niat belajar ya pasti ada jalan lah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi. Saran buat teman-teman. Teman-teman yang ingin belajar trading harus ikut Koper Gading ini ya supaya mengerti ilmu-ilmu dasarnya itu penting sih dan juga termasuk yang penting juga psikologi tradingnya ini perlu kita pelajari gitu loh. Itu penting lah pokoknya. Karena untuk menunjang sukses ya, itu harus dikuatkan dulu ya, kakinya. Kondisinya harus dikuatkan. Kondisi, gitu kan ya. Supaya enggak gampang goyah gitu pokoknya. Iya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama.